Hari ni aku nak gam bracket cover set. Dia patah. Gunakan serbuk Maggi. Kau tengok ni serbuk Maggi dengan gam super glue. Ni. Okey, hari-hari aku tunjuk korang macam mana nak buat dia. Kita buka cover set dulu. Okey, tengok. Sudah ni sebelum ni aku dah pernah buat pakai Maggi, memang tahan pun. Tapi semalam aku pergi tekan-tekan, patah balik. Mula korang kena apa ni? Kena hancurkan dululah Maggi ni sebenarnya. Hancur sampai jadi serbuk. Okey, sampai hancur macam ni. Okey. Ni yang patah ni. Kita ikut balik dia punya tempat dia, pot dia. Ikut pattern balik. Sebab sebelum ni dah pernah buat ni. Pula nak lapik cover set ni. First dia calar, second dia tak bergoyang. Sebab sebut Maggi ni dia meresap. Masak. Tak apa, tabur je dulu. Nanti yang kita boleh adjust kemudian. Dia punya ni, dia dah start mengeras ni, nampak? Macam batu. Macam batu ni. Dia kan apa tu, super glue tu kan cepat kering. Jadi dia pegang. Dia dah start mengeras macam batu. Nanti kan ini kita akan potong dengan pisau. Lepas tu ataupun kita dengan kena kikih atau ni. Ada sandpaper. Kita sandpaper kan. Bagi dia jangan bagi terlalu tinggi, nanti tak boleh lock pula dekat dalam getah tepi tank tu. Okey, kita tunggu dia kering keras. Ni pun dah keras kan ni, nampak. Tak boleh dah. Cuma kita kena potong ni elok dengan pisau kan. Kita kikir. Okey, waktu untuk kita trim benda ni. Yang ini pun aku akan buat baru. Ini dulu aku dah buat ni, nampak? Besar gila, dia pecah ni. Ruang dia besar. Tapi aku dah buat. Oh. Ni sekejap lagi kan aku buat lagi. Aku nak panjangkan dia sebenarnya ni. Ni dah keras lah. Kalau kau cat tak nampak pun sebenarnya.
Ni nampak ni maggi ni. Tapi dia licin, mak. Tu pada yang ni lah. Pada yang mana yang patah-patah ni. Ni sementara je. Sementara korang tak ada send bajet lagi untuk beli yang cover set. Dan satu lagi ikut cover set tu korang sayang, tak payah modal besar lah kan. Tapi korang kena acu tau, acukan motor. Masuk belakang lu. Kalau tinggi dia tu macam terkena tu. Tu. Macam tinggi kan, macam terkena gitu. Terkena kan. Jadi kena terima gear. Kena adjust lagi. Tinggi sangat ni. Jadi tak boleh rapat. Tengok dia boleh potong sekeping-sekeping. Right. Nampak dia punya tipis tu. Kalau boleh kau tipis lagi lah ni. Tapi takut tipis sangat, dia tak boleh pegang ni. Tapi ni dah kukuh ni. Jadi aku nak buat yang bawah ni pula. Okay, cara yang kau nak buat bawah dia tu, kau kena cari plastik ni. Plastik lah, plastik yang boleh buat dia punya acuan bawah ni. Bawah ni kau gam dulu. Nanti kemudian tampak daripada luar. Cara dia macam ni. Kau teks ni, teks ni. Teks tengah ni boleh tak? Okay. Kau bubur ni. Okay. Jadi yang ni adalah belakang dia sebagai mold dia. Sebagai mold untuk korang ni. Jadi kejap lagi kita akan buat sebesar yang ni lah. Sebab dia sekali tu habis kena kat sini je ni. Kesan dia ni. Itu hari aku dah buat. Tapi pendek sangat. Jadi tak boleh nak ikat skru. Pecah sikit untuk ikat. Jadi hari ni aku nak buat besar sikit lah. Besar macam ni. Sampai sini. Sekarang baru trim balik. Ikut besar mana dia punya ni. Ni boleh cat hitam ni. Dia tak nampak. Okey, kita bubuh kita bubuh Loctite tu. Buat base dulu lah. Okey, tadi dah keras dah ni. Jadi aku dah potong ikut shape dia, tapi belum pasti sebab tak acu dekat sini kan. Kita jadi kita tak tahu dia punya lubang macam mana. Okey, try masuk dulu. Masuk belakang dulu. Okay.
di bawah ni. Kena tengok hal mana. Yang ni kita marking dulu. Okay, ngam. Okay, kita besarkan lubang ni je. Kan lubang dah ngam. Okay, apa ada yang skru ni kita kena atas supaya ni rapat, supaya tak ni rapat. Okay, aku nak ajar korang. Sekejap, buka dulu set. Okay, kalau korang nak rapatkan yang ini, ni nak rapatkan dekat tank ni, korang tolak ni bracket ni, korang tolak sikit ke dalam. Jadi yang ini tertarik ikut ke dalam. Jadi dia terikut ke dalam. Okay, korang tolak ni sikit dengan kain, tutup kain, korang tolak sikit. Ni tekan ni. Walaupun aku punya OEM, tapi dia rapat lah sikit. Okay, contoh dia eh, yang aku dah tarik, bukan tarik lah, dah tolak. Aku dah tolak yang ni. Tak ada lah gap sangat. Kalau kau tengok daripada atas, dia tak ada terkangkang keluar. Sebab benda ni dah aku dah tolak ke dalam. Kalau aku tolak kuat lagi sikit, mungkin dia ke dalam lagi. Yang ni kau tolak yang ni ke dalam. Ni tolak tank, dia punya bracket ni. Biasalah OEM. Yang belakang ni aku adjust cun-cun lah. Walaupun bracket aku patah, tapi boleh je nak cun. Masuk rapat. Boleh, korang fitment sendiri. Korang adjust-adjust sikit. Kena ambil masa sikit lah nak adjust. Okay, ni kita besarkan lubang ni nanti. Kemudian kita tembak cat sini, area ni tu tutup ni, tembak cat area ni je hitam. Lagikan aku tunjukkan korang. Okey, kita dah cat benda ni. Ni keadaan dia dah cat. Okey kan? Boleh lah. Kau kat bawah tu bukan orang perasan pun. Tapi kalau kau buat rata-rata licin-licin, memang sebiji lah original. Okey, pada mereka yang pakai OEM, masih lagi boleh rapat. Masih lagi boleh rapat. Set tu korang, cuma kena adjust betul-betul lah. Nampak dia punya ni, ship dia ni. Yang ini OEM, aku beli murah, member aku bagi 100 je. Dia kata sebab patah, tapi masih beli lagi rapat. Masih boleh nampak elok kan. Entahlah, ketara sangat kembang. Macam aku cakap tadi, tank dia korang kena, yang tempat getah lubang ni korang tolak ke dalam sikit. Bagi dia ni terikut getah tank tu ke dalam. Jadi dia rapat lah. Okay. Kadang-kadang jangan salahkan kepuk ni. Kadang-kadang bracket lubang ni dia terkembang pada original punya. Jadi korang tolak ke dalam sikit. Jadi dia ikut. Kalau korang tengok, tak adalah ketara sangat. Keluar dia. Boleh-boleh je. Janji boleh pakai kan. Orang ride kita ride. Yang penting dalam perut. Okey, tadi aku tunjukkan bracket yang patah. Aku dah buat. Siapa sangka benda ni asalnya daripada serbuk Maggi. Kukuh baik. Kukuh. Okey, korang boleh cuba kat rumah lah. Boleh cuba sendiri. Okeylah, benda pun dah settle, dah siap.
thanks pada yang subscribe, pada yang follow aku, share. Kalau benda ni baik untuk korang, korang share. Bye.